testing karburator Skywave ke 299. Puji Tuhan, sampai juga ke 300. Semoga Mas Firman Hadi Permana Soreang Bandung diberkati kesehatan. Sama saya juga. Damai sejahtera dalam keluarga, sama saya juga. Sukacita, ini penting ini. Karena hati yang gembira, obat yang manjur. Terima kasih Mas telah dibeli. Semoga awet karburator dari saya ini. Ya, langsung saja. Tokcer nyala ya. Di mana lampunya? Oh, ini. Seperti biasa. Gasnya enak buat dimainkan. Juga gas kecilnya enak. Kalem. Mau gede RPM-nya nggak usah pelintir yang banyak, cukup sedikit aja. Oke. Ya, seperti biasa tetap ada persiapan syarat-syarat memakai karburator dari saya supaya enak, maksudnya jadi nggak stand alone. Problemnya motor ini gara-gara karbu saja enggak, tetap yang terintegrasi lainnya dicek, seperti filter udara, busi. Busi mau KO ini sangat penting ya. Ada yang berbet-berbet, Mas, lu karburator baru kok berbet. Saya minta ganti busi, ternyata oh enak, ternyata cuma businya saja, bukan karburatornya. Businya mau KO. Kebetulan pas ganti karburator saya, businya KO. Pakai karburator dia yang lama, enak. Jadi ya kayak waktunya lah. Waktunya salah, waktunya tidak tepat. Waktu ganti karburator baru, kebetulan businya KO. Oke. Sekian, selain filter udara, busi, mesin juga. Diharapkan mesinnya bagus. Kalau mesinnya bagus ya seperti ini, Mas. Starter Tokcer. Nah, langsung hidup. Kalau sampai di tangan Anda, di starter-starter kok sulit hidupnya. Lah ini patut dicurigai yang lain ya, bukan karburatornya. Ini sudah dites dokumentasi YouTube. Firman Hadi Permana. Permana. Oke, ini yang ke 300. Puji Tuhan, sampai juga pecah telurnya. 300. Belum pecah ya telurnya ya. Masih telur 2. 300. 301 baru pecah telurnya. Oke. Terima kasih.